Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josh Grab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bagikan tips cara menanam anggur bagi rekan-rekan pemula. Jadi untuk teman-teman yang kemarin telah membeli bibit dari saya dan bingung cara menanamnya, video kali ini adalah tentang bagaimana cara menanam bibit anggur impor varian Jupiter seperti ini ya. Ini pohonnya. Sebentar. Pertama-tama yang harus kita lakukan, siapkan dulu media tanam seperti ini. Ini media tanam ini merupakan campuran ya. Sekam mentah dengan tanah gembur. Tanpa kohe, tanpa arang sekam. Ini yang saya gunakan ya. Karena ini media tanam. Jadi media tanam itu tempat kita untuk menanam. Usahakan media untuk khusus menanam anggur ini yang poros. Artinya poros itu artinya ketika kita siram air dapat lepas langsung. Ini perbandingan 3:1. Sekam mentahnya 3, kohe ulangi. Sekam mentahnya 3, tanah gemburnya 1. Di media tanam ini menggunakan pot 15 liter saja. Jadi untuk video ini saya memang sedang membuat tabula pot dengan pot-pot kecil. Kita lihat nanti perkembangannya, jika nanti dalam perjalanannya kurang bagus nanti baru kita pindahkan ke pot besar. Tetapi saya anjurkan untuk kawan-kawan yang menanam anggur di dalam pot, minimal potnya 50 liter ya. Jadi nanti tidak bolak-balik ganti pot yang lebih besar. Yang pertama kita siapkan adalah pot dan media tanamnya. Kita isi media tanam, kemudian kita gali seperti ini di tengah potnya ya. Kita bentuk lubang biar nanti ini bisa masuk seperti ini. Seukuran pot ini. Tanahnya kita taruh sampingnya dulu. Ukuran polybag ini ya, jadi kita ukur. Nah, ini. Oke, yang kedua buat garis seperti ini, gini, pakai tangan tekan supaya akar masuk ke dalam kiri kanan. Untuk apa? Karena kita akan memotong polybag ini seperti ini. Jadi biar akar tidak terpotong ya. Sama di sebelah sini tadi yang telah kita bikin cekungan. Oke, setelah ini kita buka seperti ini. Lalu kita pegang pakai jari gini. Biar tidak media tanamnya tidak rusak. Ini kita pegang seperti ini ya. Lalu kita balik. Nah, kita lepaskan. Oke. Nah, sebagai pertanda bahwa anggur ini perakarannya telah kuat, ketika kita pegang tidak lepas. Nih, ya. Ini terlalu gembur medianya, jadi lepas. Bisa dilihat akarnya. Nih. Sebenarnya ini akarnya lepas, apa media lepas pun tidak ada masalah. Nih, kita lihat perakarannya biar teman-teman tahu. Untuk nih, seperti ini. Perakarannya jadi cukup gondrong, tapi ini jangan ditiru ya. Untuk menanamnya jangan dilepas seperti ini, tapi ini untuk membuktikan bahwa anggur Jupiter on road ini perakarannya telah lebat. Kita masukkan begini, lalu kita timbun seperti ini. Oke. Setelah itu kita siapkan air 9 liter dan ini VOC dari urin kelinci 200 ml. Kita campurkan ke sini. Lalu kita aduk. Oke.
kita aduk ya. Setelah kita aduk, kita siramkan seperti ini. Nih, pakai ditahan tangan ya, supaya tidak terlalu rusak media tanamnya. Pelan-pelan saja. Ini POC, jadi pemupukan NPK nanti kita berikan satu minggu kemudian menyusul. Sudah terlalu banyak. Nah. Ini membuktikan media ini poros. Oke. Berikutnya untuk penanaman pot kedua. Nah, jika tidak punya cutter, rekan-rekan cukup sobek saja. Kiri kanan. Planter bag-nya ya. Seperti ini. Oke. Lalu ambil seperti tadi. Begini. Ya, lalu kita ambil media tanamnya, atau kita lubangi media tanamnya pakai tangan seperti ini untuk memasukkan bibit ini. Nih, setelah itu kita masukkan. Setelah masuk, kita timbun lagi. Kasih acir ya, supaya tidak roboh. Oke, lalu kita siram seperti ini. Ini cara kedua. Sama seperti ini. Nah, setelah kita bikin lubang seperti ini, kita potong bagian bawahnya sini, muter seperti ini ya. Ini cara ketiga. Kurang tajam katernya. Lalu kita masukkan bibitnya ke sini. Oke, kita timbun seperti ini. Muter ya. Nah, setelah kita timbun, baru kita tarik. Planter bag-nya kita tarik ke atas ini. Seperti ini. Setelah itu baru kita siram. Jadi boleh ya langsung dipupuk pakai POC seperti yang saya lakukan ini. POC-nya boleh dari air cucian beras maupun POC yang dibuat dari bahan lainnya. Untuk penggunaan pupuk kimia atau NPK nanti kita berikan satu minggu kemudian setelah tanam. Lagi ditanggung. Jadi kita buat tabula pot anggur Jupiter dengan pot 15 liter ini jumlahnya 4. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Ini memang tidak ideal ya, tetapi saya menginginkan mencoba di pot-pot kecil. Nanti kita tersiarnya tidak usah terlalu banyak. Dalam satu pohon kita hanya buat tersiar 4 tersiar saja.
pastikan media ini poros, jadi air tidak menggenang. Tanamnya pas di tengah-tengah ya, dan tegak seperti ini. Oke, jadi kita ambil sama air. Jadi kalau medianya poros, ini tidak tergenang air-airnya. Ini di pot 15 liter ya. Saya akan buahkan anggur Jupiter ini di pot kecil, hanya 15 liter. Dengan hanya memelihara 4 tersier saja. Karena kalau terlalu banyak enggak cukup nutrisinya, atau media tanamnya kurang besar untuk mendukung tersier yang terlalu banyak. Tapi ini lebih kepada estetika ya. Nah, jadi setelah itu baru nanti kita siapkan acir seperti ini. Menggunakan 3. Seperti ini. Nanti baru kita bikin ring lingkarannya ya. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.